Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam anjing sih, saya berangkat hari ini sendirian. Start dari Pantai Cipta seperti kemarin, karena tempatnya udah cocok ya. Kebetulan ada tempat untuk turun. Hari ini saya mau nyoba sesuatu, nanti saya jelasin di tengah. Ini saya masih perjalanan, yuk. Gak usah lama-lama lagi, langsung kita cow. Sambil kita trolling. Nih, trolling saya bawa 3 joran. Dasaran 1, bawa udang juga. Oke, udah pas nih spot trolling. Pasang dulu. Ini saya sambil trolling perjalanan. Insyaallah nanti saya rencana mau ke Dam Ijo. Mau coba jig sama sesuatu itu. Aduh, nyangkut. Sekarang saya ada di Dam Ijo, teman-teman. Damnya nggak kelihatan. Sebelah mana damnya nggak kelihatan. Oke, coba cek. Strike. Strike pertama. Kerapu. Ini kerapu enggak enak nih. Oke, strike pertama. Sangar nih. Terbukti nih. Strike lagi, Mas Bro. Apa ini? 9. Gila. Keren nih obatnya. Ini 9 bisa makan metal jig ini, nanti saya kasih tahu. Ini kayaknya sangar nih. Soalnya metal jignya saya custom. Ada sesuatunya. Ini dia rahasia nih. Nih rahasianya teman-teman. SNR S31 terbukti banget asli. Tapi ini saya kombinasikan, ini bahaya ini kan. Pakai bulu ya. Jadi bulu-bulu itu menyerap SN supaya lebih awet. Nih mantap nih. Soalnya di sini jarang banget nih 9 makan metal jig. Nih teman-teman. Jadi di bawah ini, di bawah metal jig ini saya kasih bulu-bulu. Bulu-bulu itu saya kasih SN. Ternyata ngefek ya. Saya tuh kemarin gak percaya loh. Korban iklan. Ternyata ngefek. Ikan 9 mau makan tuh istimewa tuh. Ini udangnya malah belum kepake. Beli udang belum kepake sama sekali. Ini entah kebetulan atau entah apa ya. Tapi yang jelas, ikan 9 tuh gak mungkin. Jarang banget makan metal jig. Thank you.
pakai udang. Udang nganggur teman-teman. Udang banyak 15.000. Ini udangnya seribuan. Bismillah. Coba lempar ke daerah bagian. Enggak terikot, bismillah. Wah, lumayan nih. Lumayan besar jenaha. Lumayan teman-teman, nggak kerikot, lagi tak pause, lagi di pause videonya malah strike. Lumayan lauk, tapi udang pada mati, udangku pada mati semua, aduh gawat. Udah bermati sekarat. Yang udang ini nggak saya kasih esen, biarin ya. Fokus di metal jika ya esennya. Itu pokoknya batu-batuan pas banget spotnya. Dimakan kuniran kecil. Istimewa pancen RS. Kuniran. Ini saya mau pasang tenda. Habis dimodifikasi kemarin. Besar. Uhuy.
tapi ini bisa dilipat. Tendanya diperpanjang ya sampai depan. Oh, enak. Mancing sampai depan bisa. Seperti gel. Nih kelihatan nggak? Diperpanjang sampai depan, jadi adem. Oke. Ikannya sepi. Sepi, harusnya mati nih. Mau pindah ke Pantai Cipta, castingan aja. Cari kerapu. Mudah-mudahan dapat babon-babon nanti sana. Oke, sudah sampai di pinggiran Pantai Cipta untuk kita casting. Cari kerapu. Drifting kita. Artinya Rob harusnya makan kerapu babon. Teman-teman, videonya cukup sekian. Dari tadi casting di sini belum ada sambaran sama sekali. Ya sempet sih diikutin talang-talang tadi pakai WTD sinking. Sempet mau disambar talang-talang itu, mau jackpot. Ya biasalah, namanya mancing. Kadang hasilnya bagus, kadang hasilnya kurang memuaskan. Yang penting tetap kita syukuri dan alhamdulillah saya masih bisa mancing sampai hari ini. Dan masih ada waktu untuk mancing, senang banget. Bisa fresh pikiran ya. Nah, ini anginnya kebetulan udah keluar. Juga udah siang, udah capek banget. Kalau ikannya makan sih semangat ya. Ikannya sepi banget hari ini. Beda. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini hasilnya ini tok tadi. Hasilnya cuma segini. Cuma kerang-kerang satu yang gede, banyak sih kecil. Oke, gitu aja. Salam anjing asik, dadah.